Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz. Duet Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia sudah menginjak usia 15 tahun per tahun ini. Dan selama ini, duet LMPV milik Astra ini selalu berada di puncak penjualan di segmennya. Setidaknya hingga Mitsubishi hadir dengan Mitsubishi Expander-nya dan membuat Toyota Avanza harus rela mengalah dalam urusan penjualan. Nah, namun pihak Toyota dan Daihatsu nampaknya tak mau ditinggal diam melihat jagoannya berada di posisi 2 walau baru beberapa bulan. Dan oleh karenanya, versi terbaru dari Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia pun dipersiapkan. Sebenarnya bukan rahasia lagi jika pihak TAM dan ADM tengah meracik versi terbaru dari Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan versi terbaru Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ini meluncur? Dan nampaknya versi produksi dari versi terbaru Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia akan menyapa kita dalam waktu dekat. Hal ini diindikasikan dengan munculnya kabar mengenai penghentian produksi dari Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di pabrik Daihatsu. Sebuah sumber juga menyebutkan bahwa sejatinya duet Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia versi baru dipersiapkan untuk diperkenalkan pada bulan terakhir tahun ini, yaitu bulan depan. Namun, ada pergeseran jadwal ke bulan Januari 2019. Jika tidak ada perubahan lagi dan nilai jual utama Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia versi terbaru nantinya apakah mampu menjual Expander? Kita tunggu saja. Sebenarnya pihak TAM dan ADM punya modal yang cukup kuat dengan sosok Daihatsu GN Multisi Concept yang muncul tahun lalu. Mobil tersebut kamera tampak, sungguh meladeni Mitsubishi Expander dan all new Suzuki R3 yang secara tampilan sudah lebih modern. Nah, akankah tahun 2019 tetap menjadi tahunnya LMPV? Kita tunggu saja, jika memang sumber tersebut benar, maka jelas kabar ini adalah kabar yang baik. Bagaimana menurut kalian? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton.